Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita ada di Manado. Kita akan ke Bunaken, tempat diving yang terkenal di seluruh dunia. Sesudah kita ke Tomohon melihat pembangkit listrik tenaga panas bumi, sebelum pulang kami putuskan untuk melihat ke Bunaken, tempat orang-orang menyelam, diving, snorkeling yang sangat indah dan terkenal di dunia. Pagi-pagi kami berangkat naik speedboat. Terlihat di foto di atas itu adalah Manado Tua, sebuah gunung api yang tidak jadi. Ini Bunaken nih, Bunaken. Setelah tiba, kami melihat dari atas perahu yang ada kacanya sehingga terlihatlah dasar laut yang sangat baik dan indah sekali karena banyak sekali ikan. Namun kami tidak puas, kami memutuskan masuk ke dalam air untuk menyelam snorkeling. Penunjuk atau pengantar kami mengatakan ada yang lebih baik lagi, kira-kira setengah jam dengan speedboat. Namun kami putuskan di sini saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya bukan penyelam, saya mencoba bergeser ke arah yang lebih jauh dan terus menyelam walaupun tanpa tabung oksigen. Dan saya mendapatkan jurang yang sangat dalam, tidak terlihat dasarnya, sehingga saya takut sendiri naik ke permukaan dengan segera. Kalau ke Manado, jangan lewatkan tempat ini sahabat. Menarik, indah, dan enak sekali. Baik sahabat, sampai ketemu di tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.